Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Iqman Putra berbincang seputar sepeda. Setelah hampir 5 tahun berkutat di sepeda aero, hari ini kita bertualang bergravel ria bersama teman-teman Bike to Work Tangerang. Tujuan hari ini adalah Situ Pekayon, Sukadiri, Tanjung Kait, Tangerang. Tren pada hari ini lebih dari sekedar gravel, tapi lebih ke arah off-road 5.0. Selamat menyaksikan, guys. Menuju Tangerang, mau arah kita ikut aja pokoknya. Terus di Tangerang hari ini kita mau ke Tanjung. Kita mau ke arah Kait. Iya, tapi lewat dalam ke sawah. Yang grepelan ya? Bukan grepel ini mas, lumpur. Oh, apa nih? Sambal kacang, sambal kecil. Suara Om Gatot, Om Baskoro. Ya. Ya, ayo mulai. Nah, jalan lah. Iya, ya, jalan. Salah kostum. Salah kostum. Iya. Salah ukuran ban juga ya. Ya, pas segini mah. 35 ini 33 nih. 35 ini pedes nih. Iya. Ayo lanjut dulu kami. Ayo. Ayo. Kalinya karena mumpung hujan jadi kalinya enggak mengerikan warna. Gitu ya. Katanya hitam banget. Oh, gitu. Kalinya katanya hitam kata Bang Gus Toro. Kali hitam. Emang kalinya hitam. Ini daerah mana nih? Masih Kota Bumi nih ya? Di Saret. Di Sepatan. Oh, di Sepatan ya. Kawasan Apong. Apong. Wah, cakep. Wah, airnya hitam banget. Iya kan? Satu. Boleh tuh syuting nih, syuting. Airnya hitam banget. Iya. Masuk kampung. Ini daerah Sepatan. Namanya juga kita belusukan jalan-jalan kayak tadi. Ya gitu. Tadinya mau aero, kenceng gagal, sekarang coba grepel. Nah. Ini baru 25 kilo dari rumah. Tadi ketemuan di Taman Gajah Tunggal di Tangerang. Cakep, friend. Udah panen lah, baru belon. Iya, cakep banget nih. Nggak perlu jauh-jauh nih, bisa aja Muhid. Jalan setapak. Ayo. Peraturan desa, desa mana nih? Iya, makam memang dilarang buat di permanen. Sunahnya nggak boleh, jadi dibiarin aja. Kanan. Ke kanan. Jarang pinggir kali ya. Loyal dari kali kan saya bilang rutenya. Iya. Wow, bannya. Tuh nih guys, ban. Untung bannya kecil, kalau ban gede langsung kena pok tuh. Mantap, mantap.
Mantap. Wah, ini ban gembot mah enak. Nyawa-nyawa. Iya. Begini apa jualnya Mbak Lalong? Aduh. Nah, pakai gitu. Bisa masuk gitu. Wow. Keren, guys. Wow. Wow. Wah, sebenarnya ada jalan ya, tapi mau begitu. Ada jalan beginian, guys. Tapi Om Wahid ngajak yang nyawa-nyawa gitu. Jadi salah kostum pertama, itu pakai baju putih. Itu pasti di belakang udah pasti bercak-bercak, kasihan pada mbaknya. Apa namanya? Nyuci. Kemudian hari ini juga salah klit-klitnya pakai seperti, guys. Pakai suplai, guys. Ini gini, kalau kena lumpur dan langsung ketutup, langsung susah dibuka. Jadi akhirnya ada tanah besok ya, kayaknya baju putih lagi gua. salah kostum. Pohon ke rumah orang. Beda, jadi ceritanya telusurin sungai tadi ya, sungai Kali Item. Ayo Om, memimpin Tara. Yuk. Oh, lagi memutuh ya, enggak apa-apa. Yuk. Aduh. Aduh. Tumbang. Ya udah. Wah, ini nih guys, ayo Om. Om biasanya ranting-ranting pada takut sama Om Wahid. Ini rapet ya. Rapet banget. Rapet ya. Jangan-jangan nggak ada jalan ini. Sudah pasti pulang nggak lewat sini sih. Iya. Wow. Halo. Ini di Serapa kan ada tahu bunda tumbang ya. Punya hari ini Om Wahid benar-benar ya. Iya. Ingat mati. Emang nggak denger apa-apa, cuma suara burung gitu. Gitu ya. Kalau ada selawatan, oh deket rumah ada apa? Pasti ada rumah. Iya tuh, wah. Cakep ya. Om, lihat Om, di sepatunya. Urban Gravel. Oh, gitu. Oh iya, kalau gitu kayak ide ya, kalau klip begitu. Langsung gitu aja. Oh, tek udah gitu. Udah. Kalau gua pakai gitu klip pakai. RT lu ada rantingnya, Om?
Hah? Dibersihin dulu kayaknya. Ya makanya. Kebannya kayak gitu. Aromanya mantap. Iya. Coba, ayo ayo. Lumayan kan. Aku ya TPA yang ini. TPA-nya kabupaten. TPA apa ini? Punya kabupaten loh. Ini TPA. Ya. Tangerang. Aku lari sendiri pas awal-awal belum nyanyi kali. Ini air punya Om Gatot nih. Tapi udah kayak RB sekarang. Soalnya kalau yang aslinya udah kayak MTB kan gede banget. Iya. Lebih deket banget ya, Mbak ya? Ini enggak sih. Masih 1 cm-an dari MTB. Masih ya. Tapi kalau dia 38 sisa setengah senti 8 mili. Iya, kalau ini masih jauh ini nanti. Kita lewat sini, Om. Ayo, oh situ. Itu masih banyak ruangnya ini. Gitu ya, Mbak ya. Gravel Solawat. Ya mati. Luntur. Dari tanah kuning, tanah hitam, tanah coklat. Ayo video kan, Om. Wah, siapa berani ini? Ini on saddle. Aduh, duh. Wow. Ini serius. Ini. Terima kasih, Muhid. Alhamdulillah. Ceritanya. Sebagai warga yang baik, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ini pasti, kalau kata Omeka, lemesin aja. Wah, sangat terasa. Nih guys, ini dia nih. Ini baru, ya kan? Jangan bilang anak gravel kalau belum pernah begini ya nih. Duh, patah. Harus pintar-pintar. Iya tadi berat banget sepeda gua. Oh. Nah, kalau memang enak, ini mah MTB. Jadi semakin banyak goes, makin sadar bahwa ngapain bikin ibu kota negara di Balikpapan, Yom? Jauh-jauh ke sono ya. Banten, gak usah Banten lah, Sepatan aja masih banyak tanah nih. Iya kan? Banyak tanah. Kalau kurang jauh ya Banten. Kalau nggak Kerawang. Kalau nggak Lampung tuh, Lampung cakep. Iya kan? Lebak masih banyak yang kosong tanah. Iya, Lebak. Banyak lah. Makanya sering-sering goes tuh, bapak-bapak. Ayo lanjut. Ambas Koro ini termasuk pentolan bike work. Setiap hari, Om, sepedaan. Iya. Kerja rumah di mana? Rumah di Pasar Baru. Pasar Baru tuh di dulu Pasar Baru Alsut. Oh, Alsut. Ya, kerjanya. Rumahnya? Rumah di Pasar Baru. Kerjanya di Alsut. Ya. Oh, dekat. Stadion Sukabumi. Jalannya gini juga ya. Parah. Lebih parah ya. Hep deh. Tujuannya no. Empat kita. Waduh. Naik ojek aja. Ojekin bisa kali. Udah asyik kok. Iya. Udah segitu aja. Keren.
kamera. Jualan. Ya gini. Gendakan. Iya nanti. Wah. Ini akhirnya sampai di Sari Sempadan. Situ. Itu ada kali sana enggak? Paling kandang bebek kayaknya. Gitu ya. Cakep. Silakan cek nanti di Google Map. Itu Pekayon ya. Lumayan hari ini kita bisa grapplean ya sekitar 30, pulang pergi 80 nih. Enggak takutnya lewat kebun orang kan? Iya. Oh ini konbloknya di sini doang. Iya cuma ini generin aja sama. Oh. Ini udah bagus sih. Sebenarnya kalau sampai sono enak tuh. Iya. Kan jalannya itu nih kita nih ngadep lurus aja. Selanjutnya, cerita tentang sepeda, maraton, triathlon, dan sebagainya. Bye bye.